Nah, bicara soal tahun baru ini baru saja berganti, namun dunia ini sudah digemparkan dengan gempa yang mengguncang Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengimbau baik warga maupun wisatawan agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. において最大震度7の地震をはじめとする大きな地震が相次いで発生をしています。そして大津波警報が出されている地域もあります。Informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung Selamat Pagi Indonesia untuk edisi kali ini. Saya Anggia Sibuan. Dan saya Marcelina Tumundo. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.